Kota Sukabumi meraih juara 2 penghargaan perencanaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2021 dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penghargaan ini diberikan dalam momen musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Provinsi Jawa Barat tahun 2021 untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2022 di Bandung. Penghargaan tersebut sejalan dengan tema Musrenbang, yakni inovasi dan kolaborasi menuju kemandirian Jawa Barat, di mana Kota Sukabumi meraih juara terbaik kedua dokumen perencanaan kota terbaik dengan inovasi urunan online, dan penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi di Trans Luxury Hotel Bandung. PPD yang kemarin diraih oleh Kota Sukabumi peringkat kedua kategori resepsi kota se-Jawa Barat. Ini yang pertama, dilihat inovasi daerah yang mampu untuk mendongkrak pembangunan yang melibatkan pihak luar. Dan alhamdulillah yang kita ajukan saat itu adalah urunan online sebagai salah satu inovasi yang juga bermitra dengan warga masyarakat. Jadi kategorinya yang mampu mendongkrak pembangunan melibatkan warga masyarakat. Kemudian juga dokumen perencanaan kita untuk pembangunan dianggap baik oleh Provinsi Jawa Barat, rencana tahunan, jadi ya prestasi itu lebih disampaikan kemarin. Penghargaan diberikan dengan penilaian pada penyusunan dokumen RKPD dan pencapaian target pembangunan. Diharapkan dengan penilaian ini akan memotivasi dan memacu setiap daerah untuk menyiapkan dokumen perencanaan yang lebih baik. Selain itu, perencanaan pembangunan dapat konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.